Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news hari ini. Kementerian Agama Provinsi Riau melepas keberangkatan 138 jamaah haji khusus Provinsi Riau tahun 1438 Hijriah dari PT Muhiba Mulia Wisata Pekanbaru. Pelepasan tersebut dilakukan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Riau yang diwakili Kabid Penaisawa Kanwil Kemenag Riau HM Saman Esos MSI didampingi Kasih Informasi Bidang Haji Dr. Andes Haji Asril Kamis 24 Agustus 2017 di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Hadir dalam acara pelepasan tersebut, Kasih Monitoring Haji Khusus Ditjen Pembinaan Haji dan Umroh Masyuri dan Kasih Pengawas Bandara Renhardian Sugirman. Berdasarkan laporan Direktur PT Muhiba Mulia Wisata Ibnu Mas'ud, untuk keberangkatan jamaah haji khusus travel Muhiba tahun 2017 secara keseluruhan sebanyak 152 orang dengan rincian jamaah Riau sebanyak 138 orang dan dari Jakarta sebanyak 14 orang dengan proses pemberangkatan dari Pekanbaru ke Singapura, Singapura ke Jeddah dan langsung menuju ke Mekah. Dari sini 138, totalnya semua 152. Dari Jakarta 14. Kita dari sini terbang ke Singapura, transit 2 jam, terus terbang langsung ke Jeddah. Dari Jeddah terus ke Mekah, karena ini kan pemberangkatan terakhir. Harapan kita semoga dalam perjalanan sukses, sehat selalu, kemudian dapat melakukan ibadah dengan baik, kemudian dia pulang selamat dan memperoleh haji mabrur. Berdasarkan pemantauan kami dari tim pusat, bahwa pelaksanaan dan pemberangkatan ini cukup bagus ya, dari mulai persiapannya, semua perlengkapannya juga lengkap ya, dokumennya juga sudah lengkap, dan mudah-mudahan ini perjalanannya juga lancar, dan kemudian nanti di Arab Saudi, baik di Mekah, Madinah, dapat terlayani dengan baik, dan dapat semua dapat melaksanakan haji di Arafah, dan pulang membawa haji mabrur, dan mudah-mudahan bisa pulang semua dengan jamaah dengan lengkap dan selamat. HM Saman Esos mengatakan pelayanan haji khusus di Provinsi Riau cukup tertib dan lengkap, sehingga jamaah haji khusus yang masuk dalam porsi keberangkatan tahun 1438 Hijriah dapat berangkat tanpa hambatan apapun. Sementara itu, Kasih Monitoring Haji Khusus Ditjen Pembinaan Haji dan Umroh Masyuri mengatakan, berdasarkan hasil monitoringnya ke Provinsi Riau, untuk pemberangkatan Haji Plus atau Haji Khusus berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari mulai persiapan, perlengkapan, dan tertib administrasi. Demikian breaking news hari ini, saya Musdalifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.